Baik teman-teman, kali ini kita akan melihat cara naik dan turun kombain ke atas mobil teman-teman ya. Ini menjawab pertanyaan beberapa teman yang sudah berkomentar bertanya bahwa bagaimana cara naik ke atas mobilnya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sebenarnya mungkin terlihat gampang teman-teman seperti ini ya, tapi ya butuh skill juga ini. Karena kalau salah sedikit bisa kita nyungkling ke sebelah teman-teman. Dan ya dibutuhkan skill yang khusus walaupun kelihatannya sangat gampang teman-teman ya. Oke teman-teman, mari saksikan lebih dekat lagi. Nah, jadi seperti dia ini teman-teman. Karena kenapa saya bilang butuh skill, karena ukuran bannya ini dengan tangga itu sangat pas-pasan sekali teman-teman. Karena kalau sampai goyang ke samping sedikit atau ke kiri ke kanan, maka alat kombainnya bisa jatuh teman-teman ya. Nah baik teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat proses atau cara naik kombain ke atas treknya, sekarang kita saksikan cara turunnya teman-teman. Hampir tidak jauh beda teman-teman ya, cara naik dan juga cara turunnya. Jadi seperti ini bisa teman-teman lihat, sangat gampang. Tapi gampang-gampang yang membutuhkan skill teman-teman ya. Karena dalam setiap pekerjaan itu tidak bisa kita gampangkan teman-teman, semua butuh skill. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang bertanya kemarin cara naik dan turunnya, sekarang sudah terjawab teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara naik dan turunnya. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya teman-teman, kita akan memberikan informasi cara pengoperasiannya teman-teman ya, cara maju, mundur, atau cara kerjanya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasannya. Kurang lebihnya terima kasih. Yang ingin bertanya silakan berkomentar ulang. Dan yang merasa suka dengan video ini silakan di like dan mohon kiranya untuk di subscribe teman-teman ya, supaya video ini selalu berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi lagi yang lebih detail teman-teman ya.